Keterlibatan Momo, vokalis Geisha dalam pembuatan video klip single terbaru Peter Pan bertajuk Cobalah Mengerti, tentu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Entah apa yang membuat Peter Pan tertarik untuk memilih Momo mengisi vokal di album instrumental mereka. Namun yang pasti, kerjasama di antara Momo dan band Papan Atas ini disebut-sebut lantaran dirinya memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Ariel. Entah benar atau tidak kabar tersebut. Tapi Momo, yang pada dasarnya menaruh kekaguman terhadap grup band Peter Pan, mengaku senang bisa diajak bekerja sama dalam album terbaru Peter Pan yang sempat terpending. Seneng ya, seneng bisa dipercaya untuk mengisi vokal di salah satu lagu instrumental mereka yang akan keluar sebentar lagi. Gak percaya sih sebenarnya, tiba-tiba yang disuruh take untuk lagu ini, tapi aku seneng banget karena lagunya aku suka banget dan aku memang suka banget dengan Peter Pan. Dari kemarin yang aku jalanin sih fun, mudah-mudahan hasilnya juga oke ya, karena kemarin juga baru kelar juga video klipnya, baru dibikin juga bareng sama Peter Pan minus Ariel, jadi mudah-mudahan cepat kelar editingnya. Dari pancaran wajahnya, Momo memang terlihat bahagia. Tapi mungkinkah kebahagiaan yang dirasakan Momo bukan lantaran dirinya bisa bekerja sama dengan Peter Pan, tapi melainkan karena kerjasama ini bisa membuatnya menjadi lebih dekat dengan Ariel? Entahlah, namun yang pasti, kenyataan yang ada di depan mata berkata demikian. Karena meski Ariel berada di balik jeruji besi, Momo sama sekali tidak memiliki penghalang apapun untuk dapat berkomunikasi dengan pria bersuara khas itu. Ariel juga kalau setiap aku bertanya, aku ajak share apapun, dia welcome. Jadi aku merasa banyak yang support gitu. Iya, aku bawel nanya sama dia, gimana? Gimana? Oke nggak? Aman kok. Gitu sih, tapi kalau memang dia ada, kayak misalnya dia ngomentarin backing vokalnya, tuh bikin vokalnya agak aneh ya, ini bla 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 bla, kayak gitu-gitu. Jadi enak gitu sama dia, gitu. Nggak ada yang jelek dibilang jelek gitu, kurang dibilang kurang, bagus dibilang bagus gitu. Jadi enak gitu sharingnya. Entah diartikan seperti apa kedekatan yang terjalin di antara Ariel dan Momo Geisha, tapi sepertinya kedekatan mereka tidak bisa dikatakan hanya sebatas teman biasa. Di awal tahun 2012, tepatnya di bulan Maret, foto Momo dan Ariel saat sedang berada di dalam kelapas beredar luas di internet. Dia, memang hanya dia. Adanya foto tersebut bukan tidak mungkin menyiratkan bahwa di antara Ariel dan pelantun tembang Jika Cinta Dia ini memang terjalin sebuah hubungan istimewa. Bahkan di saat Momo begitu rajin datang menjenguk sang vokalis, sosok Luna Maya yang selama ini selalu mendukung kekasihnya justru menghilang dan tak pernah muncul hingga pemberitaan ini beredar. Lantas mungkinkah perhatian yang diberikan Luna Maya kini sudah tergantikan oleh Momo yang begitu terlihat jatuh cinta dengan sosok Ariel? Ariel musisi yang smart ya, buat aku sih dia, ini menurut aku ya, buat aku dia selalu membuat lirik-lirik yang berbeda, musiknya, notasinya, semuanya Peter Pan. Pokoknya ini Peter Pan udah kemasan band yang aku suka gitu. Ya mudah-mudahan sahabat Peter Pan dan My Geisha senang dengan aku bisa mengisi di lagu ini. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan fans-fans juga semuanya dengan Peter Pan. Dan mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan sukses album instrumental juga. Dan sukses juga Cobalah Mengerti. Gitu.